Di sembilan malam kita berlalu mengiringi perjalanan Panjenengan Panjenengan sampai Jembatan Ngujang. Jembatan Ngujang Tulungagung. Busnya, guys. Hey. Mulai. Hari ini kita pengiriman unit, insya Allah semoga sampai tujuannya lancar. Kita kirim pesanannya Mas Okta yang ada di Tulungagung. Kita tadi berangkat dari Surabaya jam 6, ini nyampe di Tol Mojokerto, rest area Mojokerto. Ini kita tadi habis isi top up etol dulu sama BBM. Kita beli pertama 150.000 sama etolnya itu tadi saya top up 75.000. Yaitu untuk konsumsi bahan bakarnya sama pasif jalanannya ke Tulungagung. Nanti kita ke Tulungagung tadi nanti turun di tol bandar di Kediri. Kemudian turun dari sana tadi terus lanjut perjalanan tanpa wattle ya, perjalanan seperti biasa. Oke, untuk unit ini pesanannya Mas Okta ini apinya nggak terlalu banyak, untuk eksteriornya aja kita ada sudah terpasang di velg. Kita pakai velgnya ring 16, velg ring 16, bannya ban second ring 16 punya Honda Jazz. Sudah terpasang belum VTE, terus ada talang air, batang. Terus untuk bagian ini, untuk yang belakang sudah tersematkan pasang juga emblem ESP, sama ini satu lagi CD view sudah terpasang. Untuk interiornya kita standar ya, belum di update, nanti mungkin Mas Okta sendiri yang akan update di Tulungagung. Untuk interiornya masih standar. Oke, itu aja, jangan kemana-mana, tetap dilanjut nanti perjalanan kita sampai ke rumahnya Mas Okta ya. Oke, selamat pagi. Oke, jadi kita udah keluar tol Kediri tadi ya. Tadi ya, Mas. Tol Kediri. Terus perjalanan masih sekitar 2 jaman lagi. Kita via luar tol. Guys, jadi kita mampir untuk
sarapan dulu di daerah Kertosono. Rencana kita mau makan rawon ya guys. Oke. Oke, ini dia rawonnya. Rawon juga Mas Kahar. Beda dong, setelah ayam. Wih, mantap. Kita udah selesai makan guys, lanjutin perjalanan lagi kita. Jembatan Mujang. Jembatan Mujang Tulungagung. Nah, itu anak koncoe kan. Kondisi hujan guys, mau nyampe rumahnya pembelinya hujan guys. Naik gunung guys, naik gunung. Oke, jadi 10 menit lagi kira-kira sampai di rumah customer ini. Nah ini Oke guys, jadi kita udah selesai nganter mobilnya ke rumah customer. Ini kita sudah menuju jalan pulang. Kita rencana mau naik bis. Ini lagi isi kompa dulu sih sebenarnya. Oke, ikuti terus ya video kali ini. Jangan lupa ya. We'll be right back.
Oke guys, jadi kita lagi di terminal Tulung Agung, lagi nunggu bus kita menuju Surabaya naik bus. Jadi ini udah dalam bisnya menuju pulang ke Surabaya. Sepi bisnya. Kita mencar dulu kayak Mas Indo, Mas Kahar biar lega. Sekarang jam 4 lewat 5 menit. Kita lihat sampai Surabaya itu jam berapa. Ini bisnya enak sih. Okay. Itu selesai.